Viral, Lesti Kejora alami KDRT hingga lapor polisi usai pergoki Rizky Billar berselingkuh. Polisi menyebut bahwa aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar kepada Lesti Kejora bermula dari dugaan perselingkuhan. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu, 28/9, sekitar pukul 1.51 waktu Indonesia Barat dan pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Berawal dari korban dan terlapor Rizky, yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam keterangannya, Kamis 29/9. Setelahnya, Lesti selaku korban meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, Rizky kemudian tersulut emosi dan akhirnya melakukan tindak kekerasan. Atas kejadian tersebut korban merasa sakit dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, ucap Zulpan. Laporan tersebut diterima dengan nomor LPB 2348-2022 SPKTPOLRES Metro Jakarta SELATANPOLDA Metro Jaya. Dalam laporan itu, Lesti melaporkan Rizky terkait Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi membenarkan iwal laporan yang dilayangkan oleh Lesti Kejora terhadap suaminya, Rizky Billar terkait dugaan KDRT. Hingga saat ini, pihak Lesti Kejora maupun Rizky Billar belum memberikan keterangan apapun terkait laporan tersebut. Tim masih berupaya untuk menghubungi keduanya. Manajer Rizky Billar, Dede Prawira belum merespons terkait kasus ini.